Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Dan selamat berjumpa dan selalu diberikan terbaik olehnya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Neng, pada sore hari ini saya berjalan-jalan di salah satu mall di Jakarta Timur. Nah, ini kebetulan ada makanan-makanan tradisionalnya. Yuk, kita lihat yuk. Terima kasih. Nah, ini aneka keripik, kerupuk, permen, dan sebagainya ya. Ini lagi buka sekitar 2 mingguan ya. Yuk kita lihat apa aja. Nah, ini Pak Suami sama Mbak Lucy lagi berbincang-bincang dengan pemiliknya. Oke. Nah, ini juga ada makanan-makanan dari luar ya, dari Korea, dari Thailand, dari China. Nah, ini yang ada di kemasan ya, macam-macam, ada sompia, ada wajit, ada sus kering, ada kacang, ada brem, ada pai, ada abon, ada samosa. Nah, ini ada pia, ada lidi makanan ya. Ini ada pisang sale, ada keripik bayam, ada opak kecai padang. Nah, ini juga ada kerupuk kulit padang, ada kerupuk bawang, ada singkong, ada makaroni, ada pilus, ada keripik gethuk ya. Ini harganya murah ya, ini ada yang 10.000, 13.000. Nah, ini ada rengginang, ada steak keju. Nah, ini ada kerupuk juga. Nah, ini ada kemasannya ya, bersih, rapi ya. Oke, ini ada kerupuk bawang, ada jengkol pedes barang ya, banyak banget. Nah, ini ada rambut nenek ini. Nah, ini dia. Nah, banyak banget ya pilihannya. Ini ada cimol pedas, ada seblak kencur, ada kerupuk sagu warna. Nah, ini juga ada mogi rasa jagung bakar, ada steak balado, ada cendol keju. Nah, di bawah itu ada anting bawang, ada pisang pang-pang ya. Nah, yang ini ada donat cincin. Nah, ini harganya 10.000 ya rata-rata. Nah, ini dia. Ini
keripik singkong balado ini 24.000. Ada brondong jagung, ada jipang, ya, makanan zaman Baihula, ya, zaman saya waktu kecil nih. Nah, ini ada ubi ungu, ada pisang kapas, ada sompia. Mau di video ya. Cukup ramai ya pengunjungnya. Nah, ini makanan-makanan tradisional keripik kerupuk yang perlu dilestarikan ya. Kemasannya bagus, tempatnya ada di salah satu mall dan punya cabang banyak sekali. Oke, sekian dulu ya vlog kita kali ini. Semoga bermanfaat informasinya. Ayo terus kita lestarikan makanan-makanan tradisional khas Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. The end. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.